Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kepada sarapan nih semua ya, suaranya sering dikenal dengan COVID-19. Nah, di sini kan adik-adik pembelajarannya sudah suatu masalah, yaitu COVID yang belum benar-benar tuntas. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun menjaga agar orang lain juga tetap terlindungi. Next. Semua udah pakai masker? Apa itu? Berikutnya. Tanda dan gejala dari COVID pasti rata-rata udah tahu ya. Kemarin penciumannya sampai hilang nggak? Belum. Ya, berikutnya. Anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Maupun secara akademik. Makanya rajin-rajin belajar. Dari sekarang, kesehatan dijaga. Pakai masker semua. Saya mohon perhatiannya, anak-anak semua, saya mohon perhatiannya, jangan bicara sendiri. Saya didampingi oleh rekan saya, di belakang ada Bapak Made Arnate. Mungkin beliau ini sudah tidak asing lagi di sekolah ini, tetapi ada yang belum pernah ketemu. Mungkin berlalu lintas. Sekali lagi saya mohon, jangan berbicara sendiri, jangan sama temannya ya. Kita sama-sama diberikan kepercayaan untuk. Habis pandemi, kembali kantin beroperasi. Kino asean iki, Haji Gusti sampun merdekum wasan iki. Oke, jangan pengaruh dumun. Khas. Namanya siapa? Dwi Nanjaya. Dwi Nanjaya. Ya.
Danan Jaya. Dari mana? Dari Denpasar. Dari Denpasar. Nah, Denpasar Kuta. Yang dari zona Kuta mana? Angkat tangan. Oh, sedikit zonanya. Malu-malu. Nah, jangan dikalahkan sama zona Denpasar ya. Ini dari Denpasar. Ya, turun. Sekarang adik Danan Jaya akan menjawab lalu lintas. Untuk yang lain-lain itu bisa nggak ngulang? Kalau nggak bisa ngulang, apa hukumannya? Usap. Ya, apa itu lalu lintas? Lampu merah. Bagus. Ya, karena dia. Terima kasih. Nah, Nicholas. Ya, walaupun demikian, saya salut dengan beliau-beliau ini. Ya, sesuai dengan angka, ini kosong, ini satu. Nah, ya, walaupun kurang tepat, tetapi saya salut dia berani. Ya, jadi biar dengarkan, biar adik-adik bisa apa itu lalu lintas. Ya, lalu lintas adalah perpindahan atau pergerakan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya lalu lintas. Ya, apa kira-kira lalu lintas? Tempat berkendara, fasilitas berkendara. Nah, yang saya bilang tadi. Nah, ya, ya paling tidak ya, dua, masuk 50%. Suka tapi tepuk tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kau suka hati petik jari. Yang dua kali, plak plak. Kalau kau suka hati petik jari. Dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kau suka hati tangis. Thank you.
tanah air. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kuta, yang kami hormati staf pimpinan SMP Negeri 2 Kuta, Ibu Bapak Guru dan Pegawai yang kami hormati, serta rekan-rekan anggota OSIS dan adik siswa baru yang Kakak cintai dan banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kuta, yang kami hormati Bapak Ketua Komite atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Ibu Bapak Staf Pimpinan SMP Negeri 2 Kuta, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kuta, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 2 Kuta, yang terhormat Staf Pimpinan SMP Negeri 2 Kuta, yang terhormat Ibu Bapak Guru dan Staf Pimpinan SMP Negeri 2 Kuta, Bapak-Bapak pengurus OSIS dan rekan-rekan kelas 7 yang sangat saya cintai, Om Swastiastu. Di aula SMP Negeri 2 Kuta dalam suasana yang menyenangkan. Kesan dan pesan saya selama mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam bahagia. Semoga anak-anak berbahagia di tempat ini. Yang saya hormati, kegiatan pembukaan MPLS sampai penutupan hari ini berjalan dengan maksimal. Anak-anak dengar pandai ya? Absensi digital. Yang berikut, kalian harus lebih banyak belajar mandiri. Sedangkan di SD, kalian dituntun betul oleh Bapak Ibu Guru kalian. Nah di SMP, semua pengetahuan, semua keterampilan yang dimiliki oleh guru-guru kalian yang di sini. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang kembangkan bakat dan minat kalian di sekolah ini. Harap kemudian hari setelah kalian keluar dari tempat di sekolah, kemudian panitia seluruhnya, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak tutup secara resmi kegiatan MPLS yang sudah berlangsung dari tanggal 11 sampai MPLS secara simbolis dari dua teman kalian. Setelah Bapak lepas, silakan kalian juga melepasnya. Yang cowok ikut melepas. Untuk siswa baru lainnya dimohonkan untuk ikut melepas tanda peserta.